Buka dia kat sini. Tengok dalaman dia macam mana guys. Saya nak tunjuk. Tak pasangkan spoiler. So saya akan carikan spoiler yang berkaitan. Dan yang saya nak hormi perempuan. Perempuan. Masih. Foto-foto lah. Assalamualaikum, dia bersama saya. Okay, jom. Assalamualaikum, dia bersama saya lagi, Abang King. Alhamdulillah, terima kasih untuk 500 subscriber saya yang pertama. Thank you so much, saya sangat-sangat hargai. And hari ini saya nak kongsikan 3 tips penjagaan enjin Ativa. Macam mana nak jaga enjin Ativa ni? Saya nak kongsikan 3 tips. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Tapi share video saya ni supaya ramai lagi yang tahu macam mana nak jaga enjin Ativa ni dengan baik. Dan juga hari ni saya ada surprise. Saya ada surprise untuk penonton yang bertuah. Sekejap eh. Mana ya? Tada! Saya nak bagi car perfume ni dengan body perfume ni kepada penonton yang bertuah. Nak tahu macam mana nak dapatkan perfume ni? Tonton video ni sampai habis. Alright, so kita start enjin kita dulu geng. Ni Pro 2, building cars people first. Alright, tekan brake. So pagi-pagi sebelum kita mulakan perjalanan, pastikan kita panaskan enjin kita dulu. Kita nak bagi enjin oil tu pergi ke semua part-part yang ada dari bahagian enjin, pergi ke top head, pergi ke turbine. Right, sebab Ativa ni enjin turbo. So dia agak sensitif sikit, dia tak macam NA. NA ni dia lasak sikit lah orang cakap kan. Orang cakap. Okay. Okay. So panaskan dulu enjin dalam 1 minit, 2 minit baru kita mulakan perjalanan kita. Right. So nak mudah, pastikan lampu biru ni hilang dulu. Nak tengok lampu biru mana? Tengok lampu biru kat atas ni. Okay, tengok kat meter tu ada lampu biru kan. Bukan yang klik-klik tu, klik-klik tu lampu seat belt. Lampu biru tu, bila lampu tu hilang, then kita dah boleh mulakan perjalanan kita. Right, nak mulakan perjalanan tu pula, janganlah terus pum, terus 18. Jangan, bawa perlahan-lahan dulu, relax-relax. Okay, sebab ini antara tips yang pertama untuk menjaga enjin Ativa dengan baik. Bukan enjin Ativa sajalah, untuk semua kenderaan pun boleh dipraktikkan. Right, tips yang pertama. Okay, seterusnya untuk memotong. Tips yang kedua adalah bila kita nak memotong. Alright. So biasa kita memandu, gear kita berada dalam kedudukan D. So kalau kata contoh, ini tengok kepada situasi dan keadaan eh. Kalau setakat nak potong motor sebiji, tak payahlah tukar gear kepada S. Tapi kalau tengok kat depan tu ada lori, ada kereta panjang, dan pada tu, dan pada masa itu pula kelajuan kereta kita pada 60-70. So tukarkan posisi gear kepada posisi S, dan baru kita tekan minyak. Jangan terus push, jangan terus push minyak pada suatu gear pada kedudukan D. Nanti lama kelamaan akan bagi kesan sampingan kepada enjin kita. Macam itu tips yang kedua. Alhamdulillah sampai. Alright, so bila dah sampai ni, kita terus kepada tips yang ketiga. Tips yang ketiga pula, bila kita dah sampai ke satu-satu destinasi, jangan terus matikan enjin. Perasan tak kalau dulu kereta-kereta turbo dulu, dia orang ada meter timer kat sini, turbo timer dekat sini. So bila orang tu dah keluar kereta pun, enjin tu masih hidup lagi. So itu sebenarnya perlu untuk enjin turbo. Okay, so bila kita ni pula, seems that Ativa ni tak ada turbo timer. So apa yang kita boleh buat, bila dah sampai kat satu destinasi, you dah sampai, dah parking, matikan aircon. Dan kita boleh guna jam ni sebagai indikator, timer indikator. So biasanya saya akan biarkan 30 ke 60 saat. Tengok atas perjalanan. Kalau pergi balik kerja, saya memang akan biarkan 30 saat. Tapi kalau saya balik kampung, jalan jauh, lebih daripada 3 jam, 4 jam punya perjalanan, saya akan biarkan sampai 1 minit. Baru kita matikan enjin kereta. Alright? So ini antara tips untuk menjaga, untuk penjagaan enjin Ativa ataupun enjin kereta turbo, dan juga boleh dipraktikkan untuk semua kenderaan, semua jenis kenderaan. Dan untuk kereta Ativa pula, seems that kita kena tunggu selama 30 ke 60 saat. Saya sarankan untuk kita set kepada auto unlock pintu ni bila mana kita tukar gear kepada posisi parking. Alright, untuk Ativa dia ada dua option, sama ada pintu akan unlock bila kita matikan enjin, ataupun pintu unlock bila kita tukar gear kepada gear parking. So you ada dua option. Alright, so kalau kata kita pintu unlock bila kita matikan enjin, dah sekian hal pula kita
Orang rumah pun kena tunggu sekali 30-60 saat nak tunggu enjin mati baru boleh keluar pintu, keluar kereta. Ha, tapi kalau kita tukar gear kepada posisi parking, contoh eh, macam mana nak tukar? So macam mana nak tukar dia? Pergi kepada panel setting, pergi kepada setting, and then you pergi dekat vehicle setting, you pergi dekat door lock. Alright, boleh nampak dekat situ door lock. So you boleh pilih dekat situ, ini untuk locking, ini untuk unlocking. So shift position link door unlocking function on. Bila you on yang itu, maksudnya bila kita tukarkan gear kita kepada posisi parking, pintu akan auto unlock. Then orang rumah boleh keluar lah, family boleh keluar, kita je lah tunggu sampai 30 ke 60 saat. Atau yang kedua, you ada option unlocking when ignition off. So bila engine off, baru kita pintu terbuka sendiri. So tapi untuk ini saya sarankan kita letakkan gear kepada posisi parking dan pintu akan unlock. Alright, so ini saja 3 tip yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah ada manfaat, kongsikan kepada kawan-kawan. So macam mana tadi nak dapatkan giveaway perfume yang saya nak bagi ni? Alright, untuk orang pertama yang komen dalam video ni, saya akan bagi perfume ni, 3 Air Freshener 2 Body Perfume. Okay, untuk orang pertama yang komen, kongsi kepada kawan-kawan, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, gang. Assalamualaikum, ciao.